Baru-baru ini, trailer film live action Disney The Little Mermaid menjadi sorotan hangat warganet. Pasalnya, karakter Princess Ariel yang diperankan oleh aktris sekaligus penyanyi asal Amerika Serikat, Hailey Bailey ini dianggap gak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Kenapa ya? The Little Mermaid merupakan adaptasi film animasi Disney tahun 1989 silam. Dalam animasinya, sang putri duyung digambarkan dengan wujud separuh manusia dan setengah ikan. Yang paling ikonik dari karakter Ariel ini ialah rambutnya yang berwarna merah terang. Kecewa atas pilihan Disney, Hailey akhirnya menjadi sasaran bulian rasisme dari ulah para fans yang gak senang karakter Ariel diperankan oleh aktris berkulit hitam. Alasannya karena rambut merah Ariel di film live action tidak seterang film animasinya. Padahal kan kalau dipikir-pikir karakter Ariel yang diperankan Joanna Garcia di film Once Upon a Time Ariel juga nggak segonceng animasinya deh. Bahkan ada juga yang ngebandingin karakter Ariel lebih cocok diperankan oleh Zendaya atau Ariana Grande daripada Hailey. Padahal kan mereka punya pesonanya masing-masing, jadi kenapa harus dibanding-bandingin? Kalau kata Feral sih gini. Wong kong ini kok dibanding-banding ke, saeng-saeng ke, iyo mesti kalah. Eits, tapi nih, selain banyak hujatan, ternyata ada juga kok sebagian fans yang mensupport Hailey. Bahkan sangat respect terhadap pemilihan karakternya. Mereka percaya bahwa sang sutradara juga mempunyai pertimbangan yang sangat matang sebelum akhirnya memilih Hailey. Dan hampir semua produk Disney ini gak pernah ada yang gagal loh. Nih, Mimin kasih tahu nih alasannya kenapa Hailey ini cocok memerankan karakter Ariel. Bakat yang luar biasa di bidang tarik suara. Hailey Bailey adalah seorang aktris sekaligus penyanyi ternama yang membentuk duo musik aliran R&B bersama saudarinya, yakni Chloe x Hailey. Hailey dan saudarinya Chloe pertama kali memulai karirnya dengan merilis cover berbagai lagu di channel YouTube mereka ketika berusia 13 tahun dan 11 tahun. Lagu pertama yang mereka nyanyikan berjudul Best Thing I Never Had milik Beyoncé, yang sekarang viewersnya sudah mencapai lebih dari 7 juta kali. Setelah sukses berkarir di YouTube, mereka akhirnya hijrah menjadi penyanyi profesional dengan gaya musik khas hip-hopnya. Kini mereka telah merilis 2 album studio yang berjudul The Kids All Right di tahun 2018 dan Ungoldie Hour di tahun 2020. Selain itu, kedua saudari ini berhasil mendapatkan 5 kategori nominasi di ajang Grammy Awards. Hailey dan Chloe adalah anak didik Beyoncé. Di tahun 2013, Chloe dan Hailey rutin memposting cover lagu penyanyi favorit mereka yakni Beyoncé. Hingga pada akhirnya, sang idola pun melihat cover lagu-lagu mereka, bahkan sangat kagum dengan bakat kedua remaja itu. Berkat keindahan suaranya, akhirnya Hailey dan Chloe dikontrak dalam label musik milik Beyoncé, yakni Parkwood Entertainment pada tahun 2015 lalu. Setahun kemudian, mereka juga diberikan kepercayaan untuk tampil sebagai musisi yang membuka rangkaian dalam tur Eropa milik Beyoncé. Wah, beruntung banget ya Hailey dan Chloe. Emang gak salah deh ngefans sama Mbak Beyoncé. Perjalanan karir menjadi aktris. Sebelum membintangi film The Little Mermaid, Hailey ternyata pernah membintangi film lainnya loh. Debut pertama Hailey adalah ketika ia berakting di serial Grownish bersama saudarinya Chloe. Ia berperan sebagai Skyler Forster yang merupakan seorang mahasiswa sekaligus atlet. Wah, sangat multitalenta sekali ya Hailey ini. Selain jago nyanyi, ternyata juga bisa acting nih. Alasan sang sutradara memilih Hailey.
Di luar kontroversinya, ternyata Disney memiliki alasan yang kuat untuk memilih Hailey sebagai pemeran karakter Ariel di film live action kali ini. Setelah melalui pencarian yang cukup panjang, akhirnya Rob Marshall, sang sutradara, menemukan karakter yang pas untuk memerankan sosok Ariel. Ia mengatakan bahwa Hailey memiliki kombinasi yang langka untuk berakting sebagai Putri Duyung. Tak hanya itu, Rob Marshall juga menyebut Hailey sebagai a tour de force, yang berarti memiliki capaian karir yang luar biasa melalui keahliannya di dunia akting. Ia mampu menampilkan kekuatan, keahlian, dan kecerdikan dalam satu tampilan karakter sekaligus. Menurutnya, Hailey adalah aktris yang sangat emosional dan penuh perjuangan dan dibalut kegembiraan yang sangat pas menggambarkan sosok Ariel di dunia bawah laut. Hailey sempat merasa insecure. Sebelum terpilih sebagai Ariel, tak mudah bagi Hailey untuk melewati proses seleksi sebagai pemeran Putri Duyung ikon Disney ini. Ia mengaku sempat ketakutan dan enggak percaya diri memerankan karakter Ariel. Namun berkat kerja kerasnya, akhirnya berbuah manis. Ia mampu mengalahkan deretan selebriti yang digadang-gadang cocok memerankan karakter Ariel. Aktris berusia 22 tahun ini sangat gembira ketika mendapatkan peran karakter Ariel. Bahkan, Hailey mengatakan bahwa film ini telah mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Karena karakter princess Disney favoritnya adalah Ariel. Wah, beruntung banget ya Mbak Hailey bisa memerankan karakter favoritnya. Nah, film yang disutradarai oleh Rob Marshall ini dijadwalkan akan rilis pada Mei 2023 mendatang. Selain Hailey Bailey yang berperan sebagai Ariel, The Little Mermaid juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Di antaranya ada Jonah Howard King sebagai Prince Eric, Melissa McCarthy sebagai Ursula, Javier Bardem sebagai King Tyrion, Noma Dumezweni sebagai Queen Selina, dan masih banyak lagi. Duh, Mimin jadi gak sabar nih pengen nonton. Ada yang pengen ikutan gak nonton bareng Mimin? Yaudah, Mimin pamit dulu ya guys ya. Jangan lupa saksikan terus tayangan menarik Go Spotlight lainnya setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di channel YouTube GoTV Program. Karena akan ada banyak informasi-informasi menarik lainnya yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi terupdate lainnya. Go Spotlight, spot the facts, like the uniqueness.